Kapok jadi, Amir mati. Awak tak rasa ke ni macam tak ada buruk? Awak, apa kata kita balik je? Awak, saya tahu. Semua tu bahaya. Tapi kita mari sini, tujuan kita nak siap kat assignment kita. Ke mana-mana kita kena siap juga. Assignment? Habis tu, kalau kita siap kat assignment kita, sore-sore saya kita mati, kalau saya ni mati, kan? Jangan.
Awak jangan ikut sini. Kita duduk sini, saya tak ada tepi awak. Mana awak pergi, saya akan ikut je. Saya malas nak fikir. Sekabutlah saya. Saya tahu sekali saya nak balik. Saya nak tinggal ke rumah. Rumah pelik ni. Awak dah ni, awak sabar je. Kita habiskan assignment kita ni. Okay, please. Taklah. Sekitar awak lah. Saya okey asalkan awak ada dengan saya. Saya mesti ada dekat awak. Janji ya? Haa, janji. Latar kering. Tapi bunyi pore mandi. Siapa eh?
Kalau mu bukan bunuh, siapa mah ada sini, man? Eh, tadi aku mau jumpa tuan rumah. Kau nak ada sini? Aku tak, aku tak tahu sini. Kita ribut apa ni? Kita ribut apa ni? Tak boleh biar ke ni? Ribut! Ribut! Aku tak kira. Mungkin cepat. Mungkin cepat. Kak. Aku tak sangka membunuh Melia, man. Kak. Tolong, Kak. Balik buat apa lagi? Bunuh pun kita dah boleh lah. Duh, dia sumak leje tu. So, mucayalah Aimee buat semua tu. Bukan mucaya Aimee tu. Tak ke buat gitu. Aku bukan tak percaya, Ika. Tapi, malah. Kalau Aimee buat bunuh budak tu, macam mana Aimee boleh ada dalam bilik tu? Taklah. Sekarang ni, aku dah tak percaya sesiapa dah. Mana tak antara kita ni sebenarnya pembunuh. Kan tak? Kalau kita esok lusa muk mati. Betul tak? Si Ika. Ika? Mereka masuk? Tak apalah. Mu masuklah. Aku nak tenang ke fikiran aku ni. Lagi pun tak boleh malam-malam ni waktu nak dulu lah. Apalah, kamu ya, pembunuh dia dah ada dalam jail. Okey lah. Hati masuk lah. Macam best kan? Jadi kalau korang nak tengok lebih konten-konten yang macam ni, video-video pendek yang macam ni, filem-filem pendek yang macam ni, jangan lupa follow, like dan langgan ni Faris Eddy Viral TV. Kita kena support diorang ni sebab nanti diorang ni lah yang akan jadi masa depan dunia perfilman kita. InsyaAllah. Amin.